Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin. Ini saya sedang bersilaturahim ke pesantren Al-Madani di Cikalong, Majalengka, Jawa Barat. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Endi Suhendi, alumni Gontor tahun 1996. Yang menarik dari pesantren ini adalah memadukan tiga sistem. Sistem pendidikan dan pengajaran yang ada di pondok modern Darussalam Gontor, sistem tahfiz dengan halaqoh setiap hari, menghafal setiap pagi dan sore, dan juga mempertahankan tradisi kitab kuning. Pesantren ini didirikan pada tahun 2016. Oh, jadi mulai dari 2300 sampai sini. Sampai sini nambah lagi. Nambah. Sawah semua dulu. Sawah. Oh. Ya ini. Kita belum punya kelas-kelasnya kayak begini. Ini kelas-kelas ini. Kelas ini, San. Oh. Samping untuk halako. Samping untuk halako juga untuk kelas. Sistem pendidikan yang ada pada pesantren Al-Madani adalah sistem pendidikan mu'adalah mu'allimin, mengacu kepada KMI Gontor. Jadi full menginduk kepada KMI Gontor. Lalu penguatan di sini adalah penguatannya adalah dengan tahfiz. Nah, tahfiz itu idenya dari mana? Idenya memang berawal dari PC itu kan sebagai PC Gontor mulai sendiri kan, sebagai tempat sumber ilmu pengetahuan Arab, bahasa Arab, ilmu pengetahuan umum dan Al-Qur'an. Ya, dari sana sehingga kita ini arah anak harus dibekali tahfidz dan paham. Makanya, pemahaman. Tahfidz dan paham. Dan paham, makanya saya nulis kamus Al-Qur'an Al-Mas'ud itu. Iya. Ya. Nah, dipadukan juga karena ini di Jawa Barat. Ya, sistem pendidikan pesantren yang ada di sini itu tuntutannya adalah bagaimana kemudian mereka bisa membaca kitab kuning. Makanya kemudian di sini juga dipadukan dengan kitab-kitab kuning yang dilakukan pada saat sore hari. Pada pelajaran sesi sore sekitar 1 jam setelah zuhur itu dilakukan dengan membaca kitab-kitab kuning. Salah satu yang menarik di pesantren Al-Madani ini adalah pas makan sore. Mereka makan sore bukan setelah maghrib, tapi makan sorenya itu sebelum maghrib. Kenapa sebelum maghrib? Biar nanti setelah maghrib bisa dilakukan untuk setoran hafalan. Jadi 2 kali setoran hafalan, pagi setelah subuh sama setelah maghrib. Full nanti sampai kemudian sholat isya. Lauknya apa ini? Hah? Oh, lauknya telur. Masya Allah. Kita lagi antri makan. Oh, ini piring. Ambil sendiri atau di? Oh, boleh ambil sendiri. Ini makan, kita ambil secukupnya. Oke. Okay. Oh, telurnya diambilin. Jatahnya 1. Oh, jatahnya 1. Terus sendiri. Oh, ini tinggal ngambil sendiri, ini tinggal ngambil sendiri. Menarik sekali di sini setelah sholat isya, mereka langsung sholat tahajud, sholat malam, dan witir. Nah, ini tentu berdasarkan juga hadis Nabi Muhammad. Kata Kiai Endi ini adalah orang yang sholat tahajud sebelum tidur, itu artinya orang yang berhati-hati. Kalau setelah tidur, artinya malam hari, itu orang yang punya kemauan kuat.
Nah, di sini itu karena santri itu membiasakan sholat malam itu dengan setelah isya langsung sholat 2 rakaat, lalu kemudian diiringi dengan witir 1 rakaat. Inilah bangunan asrama putri di belakang saya ya. Jadi asramanya terpisah, yang putra sendiri, yang putri sendiri. Alhamdulillah sekarang santrinya 320 orang. Dan ini terus membangun asrama baru yang sebelah sini. Ini akan segera dibangun gedung asrama putri yang baru. Karena memang animo masyarakat begitu luar biasa untuk pesantren ini, memadukan pesantren Gontor kurikulum dengan kurikulum Kitab Kuning dan juga tahfiz. Ini animonya luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa segera ya, segera untuk bisa selesai. Bagi muslimin yang mau membantu mempercepat untuk penyelesaian ini, dipersilakan. Pesantren Al-Madani Cikalong. Yang menarik dari pesantren ini adalah buku-bukunya itu banyak yang ditulis sendiri. Tulis sendiri sekarang ini terutama oleh pimpinan pondok, karena memang seorang ilmuwan ini luar biasa, beliau sangat produktif ini ya. Nah, buku yang pertama ini adalah buku Al-Mas'ud judulnya ini. Kamus Kosakata Al-Quran. Jadi beliau pengen anak-anak ini bisa paham Al-Quran kata per kata. Nah, itu beliau susun kamusnya. Kamus Kosakata Al-Quran. Sehingga anak-anak itu bisa memahami secara baik, tidak hanya menghafalkan. Pemahaman secara baik ini akan menjadi penting untuk pengetahuan mereka, pemahaman secara utuh tentang Al-Quran. Terus buku yang sudah ditulis juga, yang kedua itu adalah buku fikih. Ya, buku fikih ini berbahasa Arab. Ya, buku fikih ini ditulis sendiri oleh beliau. Ini ditulis berdasarkan berbagai referensi yang ada dari berbagai kitab. Yang tentu saja ini disesuaikan dengan kebutuhan para santri. Nah, ini juga menarik juga, ini adalah buku tauhid. Buku tauhid ini ada beberapa jilid ini. Ya, buku tauhid ini ada beberapa jilid. Ini ditulis sendiri juga oleh beliau. Luar biasa ini memang Dr. Andy ini ditulis untuk kebutuhan para santri. Jadi hal-hal dasar tentang akidah itu usuluddin lah ya, tauhid ini bisa kemudian diajarkan secara baik dan benar. Kata beliau, ini kalau misalnya buku tauhid ini dipahami aja secara baik, insya Allah memadailah untuk bagaimana berdakwah di masyarakat. Nah, ini yang menarik juga. Ini saya kira salah satu yang paling penting nih. Mulakhos Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Ini merupakan satu mulakhos ya, mulasoh. Jadi peta konsep. Buku Nahwul Wadi yang luar biasa besar itu, berjilid-jilid itu, terus kemudian mereka dibuatkan bagan-bagannya. Ini bagus sekali nih buku ini. Dibuatkan bagannya berbahasa Arab sehingga kayak grammar bahasa Inggris ya. Itu bagan-bagannya sudah ada. Bagi yang sudah belajar Nahwu Wadi, belajar Nahwu dalam berbagai kitab, ini buku sangat penting ini. Karena memudahkan pemahaman. Isam, fi'al, segala macam ini ya. Mubtada, khobar, dan belajar i'rab. Kata beliau targetnya pokoknya setelah belajar Nahwu terus kemudian belajar ini, 1 bulan camp. Di sini 1 bulan ya. Ada camp untuk Nahwu Shorof. Ini pakai buku ini, setelah camp Nahwu Shorof ini, setelah pakai buku ini bisa belajar bahasa Arab dengan baik dan juga bisa membaca Kitab Kuning dan mengikrobkan Kitab Kuning. Jadi ini salah satu yang saya kira perkembangan dan sumbangan penting untuk keilmuan Qawaid Lughah Al-Arabiyyah, Nahwu Shorof
ini untuk pesantren ini mulakhos Wahidullah ala Rubiyah. Saya sudah baca isinya sebagian, sangat sistematis. Jadi ada bagian-bagiannya. Kalau yang sudah belajar ini sangat bagus sekali, memudahkan pemahaman nahwu secara keseluruhan. Kiai Andy menginginkan bahwa ke depan pesantren ini menjadi pesantren Ka'batul Qusad, ya, yang bisa menjadi tujuan belajar, belajar ilmu agama, belajar ilmu umum. Karena ini sistem pendidikan yang ada, ini adalah sistem pendidikan persis seperti di Gontor. Jadi 100% agama, 100% umum, ditambahkan penguatannya itu adalah pada tahfiz. Maka oleh Kiai Haji Hidayatullah Zarkasi itu jadilah di sini para santri itu yang hafiz mujahid, yang menjadi penghafal Al-Qur'an tetapi juga menjadi pejuang-pejuang hebat. Disitulah kemudian saya silaturahim sekarang hari ini. Ini silaturahim saya yang ketiga, memberikan seminar motivasi Manjada Wajada. Seminar motivasi sekaligus launching buku saya, Mondok Itu Keren, untuk para santri dan santriwati yang alhamdulillah sekarang berkembang sangat cepat ini. Sekarang sekitar 320 orang yang sedang belajar di sini. Mudah-mudahan mereka terus menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan Al-Quran mereka, bisa membawa keberkahan bagi umat, bagi bangsa dan negara. Di pondok kita berjuang, hari-hari penuh tantangan. Buku-buku jadi teman setia, belajar terus tak kenal lelah. Walau kadang hati terasa berat, jalan panjang tapi aku kuat. Dengan sabar aku terus melangkah, percaya esok akan indah. Manjada Wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat apa yang dituju. Rintangan ini bukanlah halangan, karena di akhir ada kejayaan. Berjuang, hari-hari penuh tantangan. Buku-buku jadi teman setia, belajar terus tak kenal lelah. Walau kadang hati terasa berat, jalan panjang tapi aku kuat. Dengan sabar aku terus melangkah, percaya esok akan indah. Manjada Wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat apa yang dituju. Rintangan ini bukanlah halangan, karena di akhir ada kejayaan. Manjada Wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat apa yang dituju. Rintangan ini bukanlah halangan, karena di akhir ada kejayaan. Manjada Wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat apa yang dituju. Rintangan ini bukanlah halangan, karena di akhir ada kejayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedang bersilaturahim ke Majalengka, ke pesantren Al-Madani, pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor, alumni
itu keren. Ini luar biasa. Anak-anaknya semangatnya luar biasa. Kita dengarkan semangat mereka. Manjaknya. Manjaknya. Manjaknya wajahnya. Manjaknya.